Minggu pagi kita ada Sunday Mommy Fun itu setiap hari Minggu, dan per 2 minggu sekali kita ada lari yang agak sedikit lebih jauh, kita sebutnya sebagai Saturday Long Day. Itu kita long run, biasanya hampir kisaran 15 sampai 20 km. Sebenarnya lari malam itu sudah ada sejak Indoranas pertama terbentuk di Jakarta pada tahun 2009, di Bandung terbentuk tahun 2011. Nah, sejak itu memang lari malam itu udah menjadi ikon kami yang utama, karena memang waktu itu banyak teman-teman pekerja yang agak kesulitan membagi waktunya untuk olahraga di pagi hari. Terus ditambah lagi pada saat Ramadan, teman-teman masih tetap pengen lari, sehingga akhirnya diakalin dengan lari malam. Itu awalnya. Kebetulan sekarang kalau saya kan dari 2011 sudah mulai lari di Bandung. Dibanding sekarang itu jauh lebih friendly, orang-orang yang berkendaraan di jalanan itu sudah sangat sudah bisa menghargai pelari yang berada di jalan raya, sehingga malam juga kita nggak terlalu khawatir karena mereka juga sangat membantu kok. Jadi udah nggak ada tuh sekarang kalau kita lari mau nyebrang diklaksonin gitu, udah nggak ada, atau ada yang ganggu-gangguin di jalan, udah nggak ada tuh sekarang gitu. Jadi suasananya udah oke sih. Biar lebih panjang, kayaknya enakan ikutin podcast kita lah ya di Humas Bandung, ya nggak?